Hujan deras mengguyur Jakarta sejak kemarin membuat ruas jalan Inspeksi Kirana di kolong jembatan jalan Cakung, Cilincing Raya, Cilincing, Jakarta Utara, banjir. Banjir masih merendam jalan underpass Inspeksi Kirana yang berada di kolong jalan Cakung, Cilincing Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat ini. Kendaraan harus melaju dengan pelan. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu karena ruas jalan itu merupakan jalan utama. Banjir terjadi sejak Kamis seiring hujan deras dan diperparah ada kebocoran pipa air di kawasan itu. Ini satu-satunya jalan atau seperti apa, Pak? Ya, ini satu-satunya jalan. Kalau muter kita harus naik ke jalan layang, balik lagi agak lama. Oke. Ini udah sering terjadi, bukan kali ini aja. Sebulan kalau musim hujan udah pasti banjir. Banjir ya? Pasti ngeluap. Kalau untuk pam sih sebelum ada penggalian juga emang udah banjir. Udah banjir. Ya, mungkin karena solusinya, karena kalinya ini lebih tinggi daripada daratannya.